Sesungguhnya waktu sahur adalah waktu yang mengandung keberkahan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fa inna sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur tersebut ada keberkahan. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita gunakan waktu tersebut untuk memperbanyak doa, memperbanyak istighfar kepada Allah. Atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, jangan sampai kita habiskan waktu sahur atau menjelang sholat subuh. Kita gunakan untuk menonton televisi atau berbicara pada hal-hal yang kurang bermanfaat, atau kita habiskan waktu kita untuk bermain game dan perkara-perkara yang sia-sia yang lainnya, sehingga. Keberkahan itu tidak kita dapatkan, dan kebaikan yang Allah berikan di waktu itu hilang dan sirna dari kehidupan kita. Semoga Allah bimbing kita di dalam kebaikan kepadanya.